Selamat siang. Selamat siang dengan Pak siapa, Pak? Kalau Mas Hari kenal saya. Ini Mbak Selvi ya. Betul, minta maaf belum kenal ya. Iya ya. Dengan Pak siapa? Dengan Pak Hendra. Pak Hendra yang di Padasuka kah? Iya. Ah, Pak Hendra Padasuka. Kok hari ini suaranya enggak kenceng seperti biasa? Oh gitu. Kurang kenceng ya. Kenapa? Kurang kenceng. Oh gitu. Iya. Sudah kenceng sekarang. Sudah, Pak. Silahkan, ya. Pak. Tadi belum minum, Bu. Oh, tadi belum minum. Iya. Oke, silahkan, selamat Pak Hendra. Pagi, selamat bertemu lagi, Bu. Mm-hmm. Di bulan Desember, bulan Natal ini, iya. Bu. Iya. Selamat Natal untuk Ibu Selvi. Sama-sama, Maestro, Pak. Maestro semuanya, ya. Saat... Pak Harinya ada. Mas Harinya ada di sebelah saya, Pak. Oh gitu. Dengar kok dia ada Pak Hendra telepon ya. Iya, saya yang setia ini ya, Maestro. Ini kalau kesaksian nggak apa-apa, Bu. Silakan kesaksian. Oh iya. Atau mau kirim salam saja, maksudnya Pak Hendra gimana? Oh gitu. Boleh kirim salam, boleh mau kesaksian, boleh. Boleh, silakan. Kirim inilah pertolongan Roh Kudus, Bu, sangat dahsyat, mm-hmm. Ibu ya. Kita harus percaya sama Roh Kudus. Mm-hmm. Sesuatu hal kita harus berharap dan percaya sama Roh Kudus ya. Ini Bu, masalahnya mah kalau dipikir kecil ya, Bu ya. Kan anak saya rapot SMP, ijazahnya nggak ada, hilang, mm-hmm. Ibu ya. Itu udah dicari kemana-mana, nggak ada, Bu. Sampai waktu hari Selasa ke sekolahannya, ke Jalan Mengawan yang di, mm-hmm. SMA, tanya ke TU-nya. TU-nya bilang kalau SMP nggak dipegang sini rapot SMP itu sama. Terus coba kamu ke depan, ke Agustinus gitu. Saya ke depan, ke TU-nya. TU-nya bilang, dicari sama TU-nya tahun berapa? Ya 2017 atau 2018, cari-cari, nggak ada. Terus gini lah katanya, kamu kasih nomor telepon aja, nanti kalau ada dihubungin. Oke. Terus saya bilang sama anak saya, mari kita berdoa malam-malam, saya bilang. Minta sama Roh Kudus, nggak ada barang mustahil, mm-hmm. Saya bilang, kalau Roh Kudus itu pasti bisa tolong, mm-hmm. supaya Roh Kudus ingatkan ada di mana, yeah. Ya Bu ya, yeah. Betul Bu, saya berdoa, saya minta sama Roh Kudus, benar-benar itu nyata Bu, pertolongan Roh Kudus, ternyata ada Bu keselip dengan rapat pokoknya Bu, mm-hmm. Itu sebenarnya waktu kemarin-marin itu cari nggak ada Bu, sungguh nggak ada, mm-hmm. Tapi dibongkar kemana-mana, mm-hmm. nggak ada. Wah itu benar-benar Roh Kudus itu memang bagai penolong, itu benar luar biasa. Nah itulah Bu, jadi kita harus percaya dengan Roh Kudus, jangan lalaikan jangan kita anggap Roh Kudus itu enteng. Betul. Kalau saya selalu itu sih Bu, kalau apa-apa saya ingat tuh Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus tolong, Roh Kudus sebab itu penolong kita Bu. Iya betul. Nah itu aja Bu, kesaksian saya. Jadi kirim saya salam untuk cici saya yang di Pandu, di Yuyun, di cici saya di Yani Yunia, Ibu Herawati yang ada di TKI, dan salam juga untuk senior club yang ada di Mekarwangi. Udah itu aja, salam okay. Sehat selalu. Sehat selalu juga untuk Pak Hendra sekeluarga, salam untuk Ibu ya. Ya, makasih, Bu. Terima kasih Pak Hendra.